Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor, seluruh keluarga besar Universitas Islam Muhammadiyah Semarang, UNIMUS yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Saya Hendra Priadi, Wali Kota Semarang, mengucapkan selamat milad yang ke-22 untuk seluruh keluarga besar UNIMUS Kota Semarang. Secara pribadi, kami sangat dekat sekali dengan seluruh keluarga besar UNIMUS. Kami mengucapkan selamat dan juga terima kasih. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman seluruh keluarga besar UNIMUS untuk membantu kontribusi pembangunan Kota Semarang. Salah satunya yang baru saja in adalah dengan menyiapkan UNIMUS sebagai sentra vaksin. Alhamdulillah seluruh keluarga besar UNIMUS bisa vaksin, warga sekitar bisa vaksin, dan tentu saja itu membuat percepatan penanganan COVID-19 di Semarang menjadi lebih baik. Juga tidak kalah penting, waktu itu ada laboratorium kesehatan UNIMUS di Wonolopo Mijen juga didedikasikan untuk kota ini untuk dipakai sebagai tempat isolasi. Saya rasa banyak hal yang sudah dilakukan oleh UNIMUS, mengucapkan terima kasih. Panjenengan seluruh keluarga besar sudah melahirkan lulusan-lulusan yang tidak hanya pintar secara intelektual, tapi juga punya keimanan, takwa dan akhlak yang luar biasa. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin hebat, semakin manfaat untuk bangsa kita, untuk Provinsi Jawa Tengah dan juga untuk Semarang yang semakin hebat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.